Halo teman-teman semua. Kali ini saya mau bercerita. Drone saya kemarin jatuh dan kemungkinan kalau yang bermasalah itu antara motor dan propellernya. Di video kali ini saya mau mencoba propeller B20 dipasangkan ke propeller B12. Oke, jadi ini baru aku beli dan ini aku buka. Kita langsung saja kita coba pasangkan propeller B20 ke B12, apakah lebih smooth atau sebaliknya. Kita mau coba uji coba pertama kali ya. Ini oke, jadi ini propellernya. Kelihatan enggak ya? Nah, sini ya. Nah, sini biar lebih kelihatan. Nah, ini adalah propeller B20. Saya pasang ke drone B12. Oke, kita pasang langsung. Oke, ini sudah terpasang semua. Jadi ini adalah baling-baling B20 ya. Nah, kalau ini yang nggak bisa dilipat, tapi gimana ya kalau dilipat ini? Gini ya. Oh, nggak bisa. Berarti kalau mau dilipat ini harus dilepas dulu ini, sepertinya. Karena ininya nyangkut. Coba kalau ini dilepas. Coba ininya dilepas yang penutupnya di atas. Apa bisa dilipat? Masih nyangkut. Karena ini kan agak tinggi ya yang ini. Kalau B12 itu kan ini di sini itu mepet. Jadinya di sini pas ngepres gitu. Cuman kemarin itu gimana ya? Kayak seperti jepit atau gimana itu propellernya itu enggak. Pernah saya kejadian itu propellernya itu enggak gemjar, cuman baru arming doang, cuman masih nyatu terus gitu kan, enggak mau gemjar gini. Untung masih di bawah, kemungkinan kemarin jatuh juga begitu. Oke, kita langsung saja gimana hasilnya ya, kita tes saja langsung. Oke, kita coba apakah masih getar apa enggak. Coba langsung ya. Oke, gimana menurut kalian sendiri?
gimana menurut kalian sendiri ini ya? Aku ini sambil jongkok ini. Kita mundur. Nah. Gimana hasilnya? Apakah lebih smooth atau gimana? Kalau saya lihat ini sepertinya lebih stabil ini. I'm walking around in the circle of life, doing the things I know. Walking the same ways a hundred of times with the same soul. But do you ever try puff on the right side, put it up in your mind? But do you ever try puff on the left side, put it up in your mind? Oke, sepertinya ini MCX B12 memakai propeller B20 ini kayaknya gambarnya lebih stabil ya. Kayaknya gambarnya ini lebih smooth. Oke, kita sekarang mau ngambil video untuk Votek atau Votage. Oke, kita langsung saja. I'm walking around in the circle of life, doing the things I know. Walking the same ways a hundred of times with the same soul. But do you ever try puff on the right side, put it up in your mind? But do you ever try puff on the left side, put it up in your mind? Try to puff on the left side, put it up in your eye.
Oke ya teman-teman, jadi itu adalah video hasil dari MCX B12 memakai propeller MCX B20. Jadi sepertinya gambarnya lebih bagus ya, lebih smooth. Dan ini baru aja selesai terbangnya. Dan selama ini gimana ya? Sepertinya lebih hemat baterainya ini. Nah, masih 3 bar. Padahal udah terbang berapa lama itu tadi. Dan tentunya suaranya juga lebih halus ini. Cuman sayangnya kalau mau dilipat itu harus dilepas dulu ini propellernya. Udah. Itu saja. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah.